Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Manasari Wiratma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua dan diberikan kelimpahan rezeki serta kesehatan lahir dan batin. Kali ini kita akan membahas dua penyakit atau sekaligus satu kali pengobatan. Hipertensi adalah nama lain dari tekanan darah tinggi. Tekanan darah itu sendiri adalah kekuatan aliran darah dari jantung yang mendorong dinding pembuluh darah atau arteri. Sedangkan pengertian hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah lebih tinggi dari 140/90 ml merkuri atau mmHg. Benik prostatik hiper plasia atau BPH atau pembesaran prostat jinak adalah kondisi ketika kelenjar prostat seseorang mengalami pembengkakan, tapi bukan karena kanker. Kelenjar prostat merupakan sebuah kelenjar kecil yang terletak pada rongga panggul, tepatnya di antara kandung kemih dan Mr. T. Jadi, jika teman-teman mengalami dua penyakit yang saya sebutkan tadi, atau keluarga, saudara, boleh cek video ini ya. Jadi sebelum menonton, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi tidak berlama-lama lagi, check it out. Baiklah, saya akan menunjukkan obat yang kita bahas untuk kali ini, yaitu obat Hitros. Obat ini diberi harga tertingginya yaitu Rp68.540 per 10 tablet. Obat Hitros ini ada dua macam komposisi, yaitu Hitros 1 mg dan Hitros 2 mg. Yang kita bahas kali ini yaitu Hitros 1 mg, di mana komposisi Hitros 1 mg ini tiap tablet mengandung terajosin hidroklorid 1,187 mg. Yang setara dengan terajosin 1 mg. Jadi Hitros ini dapat mengobati penyakit hipertensi ringan sampai sedang. Bisa digunakan sebagai obat tunggal atau digunakan bersama dengan obat antihipertensi lain sebagai terapi tambahan, menghilangkan gejala-gejala hiperplasia prostat yang tidak ganas. Jadi indikasi daripada obat Hitros ini yaitu untuk hipertensi, hiperplasia prostat jinak. Dosis daripada obat ini, hipertensi dosis awalnya yaitu 1 mg satu kali sehari menjelang tidur. Kemudian dosis dapat dinaikkan perlahan-lahan hingga mencapai 5 mg sekali dalam sehari. Hiperplasia prostat jinak, dosis awalnya yaitu 1 mg sehari menjelang tidur. Kemudian dosis dapat dinaikkan secara perlahan-lahan hingga 2 mg, 5 mg, atau 10 mg dalam sehari. Jadi peringatan dan perhatian, hindari untuk mengendarai mobil atau mengoperasikan mesin karena dapat mengganggu kemampuan mengemudi kendaraan atau menjalankan mesin, dan wanita hamil serta ibu menyusui. Jadi obat Hitros ini harus dengan resep dokter, di mana obat ini mempunyai indikasi, tentunya juga mempunyai kontraindikasi. Kontraindikasi jangan digunakan oleh hipersensitif terhadap terajosin hidroklorid atau turunan quinazolon lain. Jadi efek samping daripada obat ini, dosis awal dapat menyebabkan kolaps karena efek hipotensif, astenia, sakit kepala, palpitasi, mual, distenia, hidung tersumbat, gangguan penglihatan, dan impotensi. Jadi obat ini selalu di bawah naungan dokter karena penyakit yang diobati dengan obat ini tentunya penyakit
yang harus memang dikonsultasikan dengan dokter. Jadi tetap untuk teman-teman semua, jaga kesehatan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Atau teman-teman semua, atau saudaranya, family, segala macam pernah mengkonsumsi obat ini, boleh juga komen di bawah untuk berbagai informasi kepada teman-teman yang lain. Obat apa yang akan saya bahas untuk video selanjutnya, boleh di request ya. Jadi demikian saja infonya, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalam. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bless up, bless up. How did I make you mine? Stay a minute.